Oke, selanjutnya kesedihan hati. Siapapun yang merasa malas berbicara pasti di dalam hatinya menyimpan rasa sakit yang sangat mendalam. Kadang-kadang muncul keinginan menjerit sekeras-kerasnya untuk meledakkan penderitaan yang terpendam di dalamnya. Atau mungkin karena punya cita-cita yang sangat besar, sehingga ingin menutupnya supaya serapat mungkin, supaya jangan ada orang lain yang tahu, takut dibilang orang gila. Selama ini engkau, wahai kekasihku, mungkin tidak merasakan betapa aku mencintaimu, betapa aku mencintai dirimu, sehingga engkau telah menjadi jiwaku yang membuat aku tetap dapat bergerak, dan engkau telah menjadi denyut nadi yang menyebabkan aku tetap dapat bernafas. Namun demikian, setiap aku melangkah ingin menjumpai dirimu, engkau selalu menghindar. Aku tidak akan berhenti untuk berusaha dengan segala apa yang dapat kulakukan demi menggapai cintamu, sekalipun nyawaku harus melayang. Aku berharap sekali-kali engkau lepaskan kacamatamu supaya engkau dapat melihat cintaku kepadamu lebih jelas lagi. Kerinduan itu, wahai kekasihku, bukan hanya kepada orang yang berada di tempat yang jauh saja, tetapi juga kepada orang yang berubah sikap sekalipun berada di sekitarku. Aku sampai sekarang tidak pernah berhenti menghayali dirimu, sekalipun engkau pernah mengatakan mustahil terjadi. Aku yakin ketika aku terus menghayali dirimu, suatu ketika pasti akan terjadi. Tangisan di dalam hatiku, wahai kekasihku, jauh lebih pedih dari tangisan air mata. Terlalu banyak di dunia ini, wahai kekasihku, orang yang hatinya menangis tapi matanya tidak pernah berlinang. Banyak orang hebat di sekitar kita, wahai kekasihku, yaitu mereka yang selalu menghargai kebaikan orang lain sekecil apapun. Padahal aku telah memberikan segalanya kepadamu, tetapi engkau tidak pernah menghargai diriku. Memang aku tidak menginginkan penghargaanmu, yang aku inginkan adalah pengakuanmu. Kapan engkau mau berucap, aku bersaksi bahwa di dunia ini tidak ada orang yang kucintai dengan sesungguhnya kecuali dirimu, wahai kekasihku. Sekalipun setelah engkau berucap demikian, lalu aku jatuh pingsan. Sesungguhnya aku juga punya kesombongan, dan aku dapat saja menjerit sekuat tenagaku, aku tidak sedih. Namun aku tidak punya keberanian untuk berbohong bahwa aku bahagia. Mungkin juga berasal dari kesombonganku. Aku sering menulis surat tetapi tidak pernah aku kirimkan. Aku merasakan kerinduan kepadamu tapi aku tidak pernah mengatakan. Aku merasa sakit sekali tetapi aku tidak pernah menjerit. Bahkan nanti ketika aku akan mati, aku tidak akan meminta tolong kepada siapapun. Sebenarnya aku sudah lama punya prinsip hidup untuk menjaga jarak yang aman dengan siapapun, karena seringkali aku dikecewakan dikarenakan kedekatan.
Tetapi ketika aku ingin menjaga jarak dengan dirimu, ternyata aku tidak mampu. Ini pasti bukan karena terdorong, melainkan karena daya tarikmu yang luar biasa. Dulu aku pernah menduga aku bisa hidup sendirian. Kehidupan akan tetap berjalan sekalipun tanpa teman. Namun ternyata hanya karena engkau tidak ada di sampingku, dunia ini persis seperti kuburan. Pertanda awal memang sudah aku rasakan ketika engkau sering menghilang. Sebagai alamat bahwa engkau akan pergi selamanya dan tidak akan kembali. Sebenarnya aku ingin sekali dapat membantai segala kenangan yang masih tersisa di dalam pikiranku. Akhirnya dapat aku temukan, yaitu caranya aku harus mendapatkan perempuan yang jauh lebih cantik dari dirimu. Seperti itu aku telah memutuskan. Aku sering gagal, tetapi tidak seperti ini. Juga aku sering sakit hati, tapi tidak seperti itu. Kali ini sakitku sangat luar biasa karena engkau bukan nasibku, dan juga aku sadar bahwa engkau tidak pantas menjadi milikku. Tetapi engkau telah menetap dalam pikiranku, sehingga kerinduanku kepadamu persis seperti seorang anak kecil yang ditinggal mati oleh ibu bapaknya. Tinggallah dia sendirian di dunia ini, sangat mengharapkan ada orang yang sudi untuk memeluknya, tapi ternyata harapannya hampa. Namun demikian, wahai kekasihku, aku benar-benar merasakan bahwa matamu tidak mungkin mengkhianati dirimu. Tetapi sungguh aku tidak mengerti engkau mampu berbohong kepada matamu sendiri. Dulu aku sendiri ingin jujur dengan diriku bahwa aku telah melakukan kesalahan terhadap dirimu, sehingga aku mesti membenahi kembali pikiranku. Karena aku ingin menggapai sesuatu yang mustahil, ingin membahagiakan dirimu, tapi ternyata malah engkau merasa terganggu. Sebenarnya aku sendiri tidak berubah. Aku ingin tetap seperti aku ini, namun terpaksa aku berubah. Tetapi bukan karena aku bosan berada di sekitar dirimu dan teman-temanmu, melainkan karena statusku yang rendah. Karena statusku yang sudah berubah dan harga diriku yang semakin merosot. Ketika aku tidak berubah, malah justru nanti yang muncul adalah kesombonganku terhadap kebanyakan orang. Setelah aku mengetahui bahwa mereka itu orang-orang yang tidak layak untuk dihormati, sehingga merendahkan hatiku dianggap mereka sebagai kehinaan. Dianggap mereka sebagai kehinaan selama bergaul bersama mereka dan juga bersamamu, bersama dirimu. Aku telah mendapatkan banyak pelajaran dalam hidup ini. Antara lain, aku harus membuat garis-garis demarkasi dan batas-batas dikotomi, termasuk membangun level, kelas, dan kasta di sekitar dirimu dan teman-temanmu. Juga ini bukan karena pilihanku demikian, melainkan karena keterpaksaan yang aku dapatkan dari pelajaran hidup, supaya hal seperti itu tidak perlu terulang lagi. Perlu engkau ketahui, wahai kekasihku, bahwa aku ini memulai hidupku ini tidak dari nol. Ketika aku melangkah di jalur yang baru, aku mulai dari diriku sendiri, dari keyakinanku sendiri.
Akhirnya aku mendapat pelajaran yang teramat penting dalam kehidupan ini, bahwa ketika aku sakit, tidak ada seorang pun yang ikut serta merasakan sakit, kecuali diriku sendiri. Sekalipun mungkin banyak orang yang menangis di sekitarku, tetapi tidak memberi manfaat sedikit pun. Aku sudah banyak pengalaman dari pelajaran hidup yang sangat keras, bahwa ketika aku dalam keadaan gembira, aku harus gembira bersama-sama orang lain. Tetapi ketika aku menderita, aku harus menderita sendirian. Akhirnya untuk mengobati luka hatiku yang sangat parah ini, tidak ada jalan lain kecuali berserah diri dan sikap menerima apapun yang menjadi takdir Tuhanku. Terima kasih.